ada tamu. Siapa, Bi? Sorry, Tante. Son. Duduk, Son. Sudah sarapan kamu? Sudah, terima kasih. Ayo. Bagaimana keadaan Nada, Tante? Nada ngurung diri terus di kamarnya. Maksud Tante, Nada tidur? Dia bahkan gak tidur semalaman. Dia gak mau bicara, gak mau makan. Sepertinya kok dia kehilangan kesadarannya, Son. Kalau begitu, biar Sony telepon Papa, Tante. Biar Papa nanti yang meriksa Nada, ya? Iya, deh. Tolong beri saya tegang waktu lagi, Pak. Bagaimana? Kita kan sama-sama orang bisnis. Pak Robi tentu mengerti. Soalnya kan banyak yang ingin mengontrak ke rumah ini. Kalau Pak Robi tidak sanggup bayar sewa, akan saya berikan kepada penyewa lain. Tapi, Pak. Nada harus mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit Bularas. Apa yang terjadi, Dok? Kenapa kok Nada seperti kehilangan kesadarannya? Nada mengalami guncangan batin, Laras. Guncangan batin? Ya. Tapi Ibu tidak akan usah khawatir. Apa yang dialami Nada sekarang ini belum apa-apa. Ya, tapi kenapa harus dirawat di rumah sakit, Dok? Kan di rumah juga bisa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan.
Nada sebaiknya mendapatkan perawatan dan penjagaan di rumah sakit, Laras. Orang yang mengalami shock seperti Nada ini kadang-kadang bisa melakukan hal-hal apa saja. Sebab saat ini Nada berada dalam alam pikiran yang tidak nyata. Dalam banyak kasus seperti ini, kadang-kadang penderita suka berhayal dan mengalami depresi yang berat. Dan itu akan berakibat fatal. Misalnya, melakukan bunuh diri ataupun melukai dirinya sendiri. Bunuh diri. Tante, sebaiknya ikutin saran dokter saja, Tante. Keluar dari sini, Bang. Lantas, kita mau kemana, Bang? Kita kan gak punya siapa-siapa di sini. Rumah ini satu-satunya tempat kita berteduh, Bang. Tapi, tanpa uang, pemilik rumah ini mengosongkan rumah dan mau disewakan sama orang lain, Yola. Aku sudah membuat keputusan untuk tidak menduakan cintaku padamu. Jadi apa yang terjadi sekarang kita harus bisa menghadapi bersama. Aku bangga, Bang. Abang sudah tahu apa yang harus Abang pilih. Jangan khawatir ya, Yol. Aku akan cari jalan keluarnya semua. Kamu lakukan perbuatan yang memalukan itu, Rob. Kenapa? Kamu bukan saja bikin malu Nada dan Tante Laras, tapi kamu juga menyakiti batinnya, Rob. Aku memang pantas menerima semua ini, Son. Kalau kamu pukul aku lagi, silakan, Son. Kau boleh pukul suka hatimu, silakan. Gara-gara ulah kamu, Nada sekarang masuk rumah sakit. Kamu tahu itu? Nada? Ya. Dan sekarang dia sedang mengalami goncangan jiwa yang cukup berat. Itu semua gara-gara kamu. Maafkan aku, Son. Maafkan. Aku nggak tahu kalau semua jadi kacau begini. Maafkan aku, Son. Kamu tahu, Rob, betapa dia amat mencintai dan mengharapkanmu. Tapi kenapa kamu kecewakan dia, Rob? Aku nggak menemukan jalan lain untuk membatalkan rencana pertunangan itu, Son. Aku ingin Nada benci aku. Aku pikir dengan bertingkah seperti semalam, dia akan membenci aku seterusnya dan melupakan aku. Tapi nyatanya apa? Nyatanya apa, malah sebaliknya, kan? Dan sekarang kamu telah menghancurkan hatinya dan masa depannya. Son, aku harus melakukan sesuatu. Aku gak mungkin menikah dengan Nada karena aku pria beristri, Son. Hei, lagi pula kau lebih pantas buat dia. Kau mencinta dia, kan, Son? Ya, memang saya mencintainya, Rob. Tapi saya tahu pasti, hanya kamu. Hanya kamu yang selama ini ada di hatinya, Rob. Tidak ada tempat untuk laki-laki lain di hatinya, Rob. Maafkan aku, Son. Aku minta maaf betul-betul. Karena kamu yang berbuat, kamu juga yang bertanggung jawab, Rob. Apa yang harus kulakukan? Robby. Hanya kamu yang bisa mengembalikan kesadaran Nada, Rob. Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Nada. Dia amat mencintai kamu, Rob. Barangkali kalau kamu datang dan jelaskan tentang kesalahan kamu itu, Rob, itu akan lebih baik. Apa? Ya. Hanya itu satu-satunya jalan, Rob.
Kalau tidak, dia akan menjadi mayat hidup. Dan akan melamun untuk seumur hidupnya, Rob. Tapi, Son, aku telah banyak bohong sama Tante Lars dan Nada. Gak mungkin aku kembali dan katakan kepada mereka apa yang terjadi sebenarnya sekarang. Gak mungkin, Son. Robby, bagaimanapun juga kejujuran lebih baik daripada harus membiarkan Nada bingung. Dia tidak dapat menerima perbuatan kamu waktu di pesta itu, Rob. Tapi seandainya kalau kamu datang dan jelaskan tentang siapa kamu sebenarnya, mungkin itu akan menyelamatkan harga dirinya, Rob. Aku? Iya. Iya. Yola. Kamu. Dia akan datang untuk menolong gadis itu. Aku bukan perempuan yang kejam, Bang. Yang tidak punya perasaan. Kalau suami saya dapat menolong gadis itu, saya rela berkorban perasaan sampai Nada sembuh kembali dan menerima kenyataan. Yola, kamu kok... Terima kasih. Kamu sungguh berhati yang mulia, Yola. Semoga Tuhan akan membalas segala kebaikan kamu. Terima kasih. Harap kamu harus datang, ya. Yola! 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 Nada? Nada? Apa kamu bisa dengar suara saya, Nada? Dia tidak menyentuh makanannya seharian ini, dokter. Apakah suster sudah mencoba untuk menyuapinya? Sudah, tapi tidak dikunyah. Bahkan sampai kami harus mengeluarkan makanan dari mulutnya. Kalau begitu, suster berikan dia tambahan infus agar badannya tidak terlalu lemas. Baik, dok. Selamat malam, dok. Selamat malam, Ibu Laras. Saya baru aja bicara dengan dokter Hituan. Ya. Keadaan anak saya, dok, bagaimana? Tampaknya belum ada perkembangan apa-apa. Nah, sebaiknya Ibu kembali pulang ke rumah dan beristirahat. Nada berada di rumah sakit ini dengan aman. Dan saya sudah menempatkan seorang suster jaga di kamarnya. Nggak usah, dok. Biar saya yang temani, dok. Boleh saja. Tapi Ibu harus ingat akan kesehatan Ibu sendiri. Hidup saya tidak ada artinya tanpa anak saya. Selamat malam, dok. Selamat malam. Kalau memang kita harus keluar dari rumah ini, kita akan kemana, Bang? Kita nggak perlu pindah. Tidak jadi pindah, Bang. Lantas siapa yang membayar sewa bulanan rumah ini, Bang? Sony pinjamkan aku uang sampai aku dapat pekerjaan baru. Sony? Iya. Dia betul-betul sahabat yang baik, ya? Dia lakukan bukan karena aku, Yola. Melainkan gara-gara kesediaanmu dan kebesaran hatimu untuk merelakan aku kembali untuk menolong Nada. Sony mencintai Nada. Apapun akan ia lakukan untuk menolong kesembuhan dan kebahagiaan gadis itu. Demi kebahagiaan anakku, aku bersedia melakukan apa saja. Termasuk menyingkir selama-lamanya dari kehidupannya. Kamu tidak perlu pergi dari kota ini. Saya sudah mendapatkan pekerjaan buat kamu. Kau? Iya, Jim. Manajer di perusahaannya Andi bersedia menerima kamu sebagai pegawai barunya. Atas rekomendasi Andi. Saya yakin tidak lama lagi perusahaan akan menyediakan rumah buat kamu. Aku... Kau... Aku sangat berhutang budi padamu. Sebagai saudara, sudah sepantasnya saling menolong dalam kesulitan seperti ini. Ma. Mama juga mengucapkan terima kasih pada Andi, Rita. Tapi Mama pikir
Apapun itu, Mama dan Jimmy lebih baik pergi selamanya dari tempat ini. Tapi, Ma, Rita sayang, jika Mama sama Jimmy ada di sini, itu akan membuat kami lebih tersiksa lagi. Tapi kalau kami sudah jauh, barangkali rasa rindu itu bisa kami bunuh dari jauh. Om, duitnya kurang nih, Om. Hei, Yaul. Uang aku cuma ada segini, ya? Ngerti? Kalau nggak punya duit, jangan naik taksi dong, Om. Apa lu bilang? Hei, yang aku dapat di penjara ini, nih, ya? Bukan uang, ya? Tapi ini, ha? Bosan itu, ya? Nggak kenal jos, lu. Lu kenal jos, ya? Nyonya Laras merasa tertipu dengan seorang pemuda berinisial RB, calon suami putrinya, penyanyi terkenal Nada Soraya. Ternyata Dewi Fortuna tetap bersama Jos. Hari-hari yang naas dan apes akan segera berakhir, berganti dengan hari-hari yang penuh dengan keberuntungan. Matahari akan bersinar kembali, burung-burung pun akan berkicau dengan merdunya, menyambut kemenangan Jos, si manusia yang tidak ada matinya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.